Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di umil akhirat nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapa ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan daripada kajian kita, kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahit tahqiq dil muallif al-imam al-sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir al-Ba'lawi radhiyallahu ta'ala anhu warda'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fi dharaini. Amin. Faslun. Kita masuk kepada fasal yang baru. Karena rukun salat sudah selesai, kita bahas, masuk kita ke rukun yang baru. Faslun. Al-jama'atu 'ala az-zukuril ahraril muqimin al-balighina ghairal ma'dhurin fardul kifayah. Wa fi jum'ati fardhu 'ainin 'alayhim idza kanu 40 mukallafina fi abniyatin. Wa 'ala man nawa al-iqamata 'indahum 4 ayyamin sihahin. وَعَلَى مَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ سَيِّدِي مِنْ طَرْفٍ يَلِيهِ مِنْ بَلَدِهَا وَشَرْطُهَا وَقْتُ الزُّهْرِ وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا فِيهِ يَسْمَعُهُمَا 40 وَأَنْ تُصَلِّي جَمَاعًا بِهِمْ وَأَنْ لَا تُقَارِنَهَا أُخْرَى بِبَلَدِهَا وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى فيهما وآية مفهومة في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang menjelaskan salat berjamaah. Jadi bagaimana hukum salat berjamaah dan apa yang dilakukan dalam solat berjamaah. Kenapa duduk jauh-jauh itu? Dingin? Dekat kopi kan? Tak minum kopi kan? Saya tak pakai tongkat. Kalau di Arab pakai tongkat, Syekh, saya tak pakai tongkat. Takkan saya lemparan tu pakai tongkat. Apa yang jauh-jauh dari saya? Paling pakai kunci mobil nanti bisa saya lemparlah. Kalau kami dengan masyaikh, apalagi Syekh Nurdin, tu beliau pakai tasbih itu, pakai tasbih. Jadi siapa yang tidur tu, itu tasbih itu melayang ke kepala kita ini. Po. Ada dengan Syekh Imad,
Ifat rahimahullah. Ada syekh saya, alim, hafal Quran, ahli qiraah, ahli fikih mazhab Syafi'i. Beliau meninggal kena tembak. Waktu kena tembak, waktu fitnah terjadi, pelengseran Presiden Husni Mubarak. Beliau kena tembak, tak tahu siapa yang menembak. Tembak dari jarak jauh itu. Alim, beliau tu alim, faqih, ahli qiraah, hafal Quran. Kalau orang Mesir mengatakan Quran berjalan, Quran berjalan dan fikih berjalan. Itulah beliau Syekh Ahmad Ifat. Beliau tu kalau membangunkan murid tu pakai uang, uang besi. Jadi uang besi tu banyak di jubah beliau. Uang-uang satu pon tu banyak. Itu kalau nampak murid yang tertidur, kami mengaji dengan beliau setelah jam 6 pagi lagi. Jam 6. Jadi jam 6 tu jam-jam enak tidur tu. Apalagi musim dingin. Allahu Akbar. Tu enak tidur ini. Jadi kalau nampak murid tertidur, kami tidur, antum layanglah duit tadi di kepala ini. Oh ni. Jadi kalau lakani PT tu, PT masuk saku. Awak jago langsung. Ah tu dengan beliau. Awak lain nak lempar PT, PT bosi tu. Lain yang tak ada. Al-jama'ah. Al-jama'atu ala zukuril ahraril muqimina balighina ghairal ma'zurina fardul kifayah. Hukum daripada solat berjamaah menurut mazhab Syafi'i. Apa hukumnya? Jama'ah ala zukur, bermula jama'ah di atas laki-laki. Jadi laki-laki ahrari, merdeka, muqimina, dia tinggal di kampung, balighina, dia orang balik, ghairal ma'zurin, dia tidak ada uzur, fardul kifayah, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, solat berjemaah tu mesti ada di satu kampung, di satu tempat. Kalau kampung, mungkin orang dulu mengatakan kampung, jumlah kampung tu, kampung yang dikatakan kampung kecil, itu bilangan orang laki-laki di dalam tu ada 30 orang. Jadi kalau ada kampung tu 30 orang, itu kampung tadi sudah disebut dengan, tempat itu sudah disebut dengan kampung. Itu mesti ada didirikan satu solat jemaah di dalamnya. Maka kalau tidak, seluruh penduduk kampung itu dia berdosa. Saya tadi ceramah di pagi tadi di camat, kantor camat Sukajadi. Bicara dengan Pak Camat, kalau undang-undangnya kata Pak Camat itu, kita di Indonesia ni yang satu RT itu mesti harus ada minimal 30 kakak. Jadi yang kampung orang dulu tu satu RT di kita. Berarti mestinya kalau kita tengok kajian fikih ni, di setiap RT mesti ada solat jamaah. Kalau tidak, semua satu RT itu berdosa. Yang lebih besar lagi dosanya ketua RT-nya. Nah, maka jangan ambil saja enak-enak aja jadi ketua RT, hati-hati. Nah, walaupun ada insentifnya, walaupun macet pula insentif itu. Orang Pekanbaru tahu saya, RT-RT-nya agak macet sikit insentifnya. Tapi ini, kalau dalam kajian kita, solat jemaah mesti. Kalau tidak berbahaya, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ni berarti satu saja tak ada jemaah di sana, tak berkumandang azan, tak ada berkumandang azan, tak salat, tak ada orang salat jemaah di sana, berdosalah satu RT itu. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab imam yang lain, dalam mazhabnya Imam Hanaf, Imam Hambali, wajib fardu ain, setiap kita mesti salat jemaah. Kalau tak salat berjemaah, maka tak sah salatnya. Macam tu ada sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Jadi, kalau dia salat sendiri, mesti dia ajak anaknya. Dia ajak orang lain untuk salat. Baru akad, baru disahkan salatnya itu. Maka jemaah, jemaah maksudnya yang fardu. Di atas laki-laki, ha, laki-laki. Jadi kalau perempuan, tidak diwajibkan, tidak fardu kifayah. Tapi sunnahkah? Ya. Disunahkan perempuan, samakah perempuan kalau dia dapat, kalau dia ke masjid, samakah pahalanya dengan laki-laki? Ya sama perolehannya. Dapat jugakah dia? Dapat. Karena nisbah tempat, tempat yang paling mulia adalah masjid, maka perempuan pun dia berhak untuk mendapatkan pahala itu di masjid. Muqimina, orang yang tinggal di kampung, berarti tidak orang musafir. Kalau orang musafir tak wajib dia salat berjemaah di masjid kampung dia itu. Al-balighina ay min al-uqala, orang-orang yang berakal balik. Ghairal ma'zurin, tidak orang yang memiliki uzur. Kalau orang yang memiliki uzur, uzurnya uzur syar'i, maka dia tak wajib
dan tidak dianjurkan untuk salat berjemaah. Mana uzur syar'i? Seperti orang yang sakit. Sakitnya tak bisa untuk berdiri atau sakit tak bisa berjalan, maka orang ni tak dianjurkan untuk salat berjemaah. Wal matar, hujan. Hujan pun tak dianjurkan salat berjemaah. Tapi hujan di sini macam mana? Apakah hujan macam kita tadi itu tak salat kita berjemaah? Tak. Hujan kita tadi itu bukan kategori hujan yang maksud di fikih. Hujan yang dimaksud di fikih ini hujan matarun syadid, hujan yang lebat. Bagaimana tandanya hujan lebat itu? Ketika kita berjalan. Berjalan kita, ni kaki sedang di aspal, umpamanya ni di tanah. Ketika kita mengangkat kaki kanan untuk maju ke depan, jejak telapak kaki kita ni dah hilang kena hujan. Itu tanda hujan lebat itu. Faham kira-kira? Tapi kalau seandainya ketika kaki ini diangkat melangkah ke depan, ternyata masih berbekas juga telapak kaki kita yang tinggal, maka itu belum disebut dengan hujan lebat. Jadi yang disebut dengan hujan lebat, ketika kaki kita angkat, hilang jejaknya. Diangkat pula kaki ini, langsung hilang jejaknya. Itu tanda hujan lebat. Hujan lebat yang seperti itu, baru kita uzur berjamaah menurut ulama fikih. Tak apa-apa, kita di rumah saja berjamaah. Begitu. Iko baru hujan ketek barunya. Gimana kajian kita sulamu taufik? Manjo amek. Hujan lebat tadi ternyata banyak yang ragu pergi mengaji. Saya lemparkan bagaimana? Semuanya, oh di sini hujan Ustaz. Saya langsung saya jawab, saya di Sudirman tak hujan lagi. Itu sebelum maghrib. Karena saya tak mengatakan hujan lagi, akhirnya di bawah mengikut, tak hujan. Itulah datang ke majlis. Kalau saya mengatakan iya di sini hujan, oh pasti semua bilang iya di sini hujan, ujung-ujungnya tak jadi mengaji. Setan ingin kita tak mengaji, tambah pula kitanya ingin lagi. Dia kalau mengaji ni, kalau kita paksa takkan mau di akhir. Takkan mau. Payah. Salah satu mujahadah yang paling kuat itu, yang paling susah itu mengaji itulah dia. Payah. Apalagi kalau kita sudah lama libur, futur. Itu memulai pertama itu berat sekali. Berat. Paling berat itu. Maka orang yang hijrah itu, orang yang istiqamah itu hijrah. Kalau cuma sekadar hijrah kemudian tak istiqamah, itu belum diakui hijrahnya itu. Istiqamah itu yang payah. Payah. Saya terasa dulu waktu mengaji itu. Kalau lah libur tu sekali tu, nak libur, besok nak libur, dah ingin mengulangnya balik, itu mesti harus mujahadah sekali. Ya, Bang Syahrial? Itulah, agak payah dia memulai. InsyaAllahnya pun agak payah juga nampak. Ghairal ma'zurin, tidak uzur. Mana dia yang uzur? Seperti sakit, atau hujan, atau syadidar rih bilail, oh angin kuat malam hari. Itu termasuk uzur. Uzur syar'i, kuat angin malam hari. Kekuatan angin malam hari ini pun disyarah oleh ulama. Yang disebut dengan angin yang kuat di malam hari itu angin yang membuka akan pakaian kita. Bagaimana? Kain sarung nyangkit kata kain sarung kita di angin. Itu tanda angin kencang namanya. Tapi kalau sekedar angin, bahasa orang kita angin spoi-spoi, ya betul? Angin-angin biasa-biasa saja, itu tidak uzur syar'i. Kemudian waktu susah atau panas sekali, waktu panas kuat panasnya. Ini di Indonesia tak ada ini nih. Di Arab yang ada, di Sudan ada panas tu yang sampai 58 panas. Itu pas musim panas. Kalau macam tu tak dianjurkan kita berjemaah. Tak dianjurkan ke berjemaah ke masjid. Atau dingin. Nah, di Indonesia tak ada juga ini. Dingin. Indonesia biasa-biasa saja iklimnya. Juk atau lapar atau haus. Lapar, kalau lapar kita jangan solat berjemaah, bahaya nanti. Nanti perut lapar solat pula kata dia nanti. Atau haus atau bihadri ta'am, atau dengan hadirnya makanan. Maka kalau makanan hadir, makanan sudah terhidang, maka makan dulu, boleh kita mengundur solat berjemaah. Maka tengok waktu berjemaah itu mana. Apakah di waktu kita sedang makan malamkah atau kita akan solat? Maka itu perlu diperhatikan. Maka biasanya kalau ahbab kita dan sebagian masyaikh kita menjelang antara maghrib dan isya itu di sana beliau makan.
Jadi mengaji dulu, mengaji mungkin ratib, baca Hizbul Bahar, Hizbul Nasar, kemudian mungkin zikir, sampai nanti masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya, azan. Setelah azan, ketika azan itulah sebagian banyak yang menghidangkan makanan. Jadi antara azan dan iqamat itu dijadikan untuk makan. Karena makanan sudah terhidang, makan dulu kita, baru salat. Begitu. Nanti kalau makanan sudah terhidang, kita pun salat, bahaya nanti. Apalagi kalau nampak pulau lauk ayam tu gadang pawai tadi kan, wah itu tidak ada itu. Pas takbir, Allahu Akbar. Langsung terbayang, siapalah dapat pawai ayam tu berkata. Bahaya kan? Bahaya, siapalah dapat. Dan harus dapat dengan kuah. Maka bahaya, maka kalau sudah terhidang makanan, makan dulu. Yang sok-sok mantap pula kita lagi. Oh nak solat aja kita lu ustaz. Solat tu lebih bagus. Solat tu kan ibadah. Makan. Makan tak ibadah. Ibadah makan tu. Maka kalau sudah terhidang, makan dulu baru kita solat. Ghaira ma'zurin. Jadi uzur lagi termasuk salah satunya ada hudurut ta'am. Fardul kifayah. Itu fardul kifayah. Maksudnya hukum fardul kifayah. Ma min salasin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim jamaah. Ini di dalam hadis Nabi SAW. Fa'alika bil jamaah. Kata Nabi, maka hendaknya kita berjamaah. Sebagian pendapat mengatakan wajib salat berjamaah. Berjamaah ke masjid wajib. Kalau orang yang tak ada uzur bagi laki-laki, mesti dia wajib salat berjamaah ke masjid. Wa fi jumaatin. Jadi dalam solat berjamaah, yang dikatakan solat berjamaah itu solat yang di dalamnya ada imam, ada makmum, itu solat berjamaah namanya. Ada imam, ada makmum itu berjamaah. Tapi kalau sendirian saja, tak ada makmumnya, itu tidak disebut dengan solat berjamaah. Jadi yang berjamaah itu ada imam, ada makmum. Maka ada sifat imam, ada sifat makmum. Ada syarat jadi imam, ada syarat jadi makmum. Mana dia yang disunahkan bagi si imam tu, imam mesti pertama fikih. Imam mesti mengetahui hukum fikih. Batal salat, syarat sah salat, hukum salat. Yang kedua baru qiraah, ai min hifzil Quran, orangnya hafal Quran. Atau kalau dia tak hafal Quran tapi dia faham tentang ilmu tajwid, dia bagus bacaannya, ini baru yang kedua. Jadi fikih pertama. Yang ketiga mesti imam tu wara'. Warak ni orangnya yang tidak begitu warak. Warak ni terpelihara begitu. Terpelihara. Kalau ulama banyak mengartikan warak ni sampai ke makanannya pun jelas makanan yang halal. Kalau makanan yang syubhat tak boleh dia jadi imam. Kalau makanan yang tak jelas halal haramnya yang dia makan, tak boleh dia jadi imam. Kemudian sinun, orangnya agak berumur. Jadi orangnya faqih, ahli fikih. Orangnya pandai baca Quran atau hafizul Quran, kemudian orangnya wara', kemudian orangnya agak berumur dia, itu lebih diutamakan. Wa nasab, dan orangnya pun agak memiliki nasab, maksudnya orang-orang mulia. Ini kalau orang-orang mulia itu disinilah nasab ini yang disebut dengan keturunan, keturunan yang elok-elok, keturunan yang baik-baik, dia dulu dijadikan untuk menjadi imam. Fayuqaddimul afqahu, dan didahulukanlah ahli fikih. In lam yahfaz, walaupun dia tidak hafal Quran, tapi dia ulama, dia ahli fikih, walaupun dia tidak hafal Quran, maka dialah yang didahulukan. Begitu dia. Kemudian syarat jadi imam pertama, yang kedua bahwa tidak ada dia muhdas, berhadas dia. Yang kedua dia tak boleh junub. Maka kalau imam tadi batal wuduknya, maka salat batal. Kalau dia juga jadi imam, maka kalau imam kentut dia, batal wuduknya, imam langsung keluar. Jangan jadi imam juga lagi. Keluar kita, gantikan oleh orang. Atau imam junub. Junub imam. Imam ni malamnya hubungan suami isteri. Subuhnya karena ketiduran agak terlambat jago, langsung imam ni mengambil wudu, lupa imam mandi. Ini pernah terjadi ni. Maka antum hati-hati kalau jadi imam besok. Lupa imam ini mandi, berwudu,
Setelah berwudu, langsung masuk masjid, orang iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam langsung jadi imam. Langsung dia mengimami salat, langsung salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lupanya baru takanang de imam inyo alun mandi. Pada malam siap hubungan suami istri ni. Bagaimana caranya? Apakah imam ketika membaca Al-Fatihah itu langsung keluar atau diselesaikan sampai waladhalin amin? Hah? Langsung imam keluar. Tunggu lu dan lu mandi dan itu kata imam itu. Bagaimana caranya bagi si imam? Maka imam mesti muqata'ah mubasyarah. Muqata'ah langsung si imam membatalkan solatnya dan imam keluar. Ha, begitu dia. Tak boleh imam ini untuk melanjutkan salatnya. Dia mesti keluar dia. Ha, ini berbahaya ni. Maka imam tu ingat dulu. Ingat-ingat kita hubungan suami isteri malam atau tidak. Kalau hubungan suami isteri, mandi. Ha, isteri ingatkan abang kita. Jangan copek-copek langsung. Alah mandi. Macam tu. Tu gunanya isteri yang faham pula dia. Eko, bini tak lu faham tu. Abang tadi lah poya je lah. Lupa baru terkenang, abang tadi lu mandi lah dah kata dia. Alah, apa caranya? Maka berbahaya. Maka mesti untuk ngaji kita. Jadi, syarat imam, si imam mesti dia tidak berhadas. Maksudnya berwuduk. Dan dia tidak orang yang junub. Ketiga, alla yakuna ala thawbihi au badanihi. Bahwa adalah pakaiannya dan badannya tidak ada najis. Nah, maka imam tu perlihatkan baju kita. Maka disunahkan dalam mazhab Syafi'i menjelang solat itu imam hendaknya apa ni bahasanya? Kalau bahasa awak mengirai. Bahasa Indonesianya apa? Menggiringkan pakaian ni. Ha? Kibas. Iya tu nya. Mengkibas pakaian, ya, mengkibas. Ha, mesti. Ya, kalau ada cicak atau apanya tak tahu kita, tu mesti kita buangkan dulu dia. Disunahkan seperti itu. Kemudian imam tadi mesti yang keempat adalah yatruka, bahwa tidak meninggalkan imam tadi i'tidal dan tumakninah pada solat. Walau naflan, walaupun itu sunnah. Jadi tak boleh dia meninggalkan tumakninah atau i'tidal. Kemudian yang kelima, tidak meninggalkan membaca Al-Fatihah. Tak boleh imam meninggalkan membaca Al-Fatihah walaupun dia mazhab Hanafi. Kalau dia mazhab Hanafi, kan menurut mazhab Hanafi kan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yang wajib dalam mazhab Hanafi apa? Membaca ayat. Jadi kalau orang Hanafi, antum bermakmum dengan orang Hanafi. Jadi orang Hanafi umpamanya salat dia Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'mal. Allahu akbar. Rukuk dia menurut mazhab Hanafi sah. Jadi Al-Fatihah tu menurut mazhab Hanafi tak wajib. Yang wajib itu dibaca adalah ayat Al-Quran. Ha, begitu. Fala yasih iktida'u Syafi'i begini. Maka tak sah mengikut mazhab Syafi'i ke Hanafi kalau solat Hanafinya seperti itu. Tapi kalau solatnya Hanafinya seperti kita, baca Fatihah sama seperti kita, maka hukumnya boleh, tak apa-apa. Itu syarat jadi imam. Syarat makmum mana pula dia? Bahwa tidak mendahului si makmum ini imamnya pada jihad kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat tadi tak boleh si makmum lebih dahulu dari imamnya. Tak boleh si makmum ni lebih dekat ke kiblat dibandingkan dengan si imam. Ini kita contohkan ketika salat di dekat Masjidil Haram. Banyak orang tak faham tentang salat Masjidil Haram. Masjidil Haram salat di dalam Kaabah, di dekat Kaabah. Ini Kaabah. Imamnya salat di sini. Makmum mestinya salat di belakang imam. Tingkat tertengok, memutar sana, imam, makmum di belakang imam. Atau si makmum ini, dia boleh salat di sana, tapi mesti agak ke belakang sedikit. Kita tengok jaraknya, imam berapa jaraknya ke Kaabah.
Si makmum macam tu juga, antara jarak si makmum dengan Kaabah, dia tengok pula jangan sampai melebihi daripada si imam. Itu ketika salat di dekat Kaabah. Banyak orang dulu diperhatikan saya tengok saf di dekat Kaabah, tapi kalau sekarang saya tengok tidak. Ada yang salat di dekat Hijr Ismail, padahal imam agak jauh ke belakang. Sekarang tak diperhatikan lagi. Kalau dulu saya tengok diperhatikan orang-orang yang salat dia di dekat Kaabah. Kemudian syaratnya lagi, mana si makmum mesti dia meniatkan dirinya sebagai makmum. Mana Kaabah fa'inan fa'afsyah. Kemudian si makmum, semakmum an yanwiyal iqtida' bil imam, dia mesti meniat dirinya mengikut kepada imam. Itu si makmum. Kalau si imam bagaimana? Imam boleh dia tidak meniatkan dirinya, tapi afdalnya dia meniatkan dirinya sebagai imam pula. Tapi kalau pada hari Jumat, salat Jumat, si imam mesti meniatkan dirinya jadi imam, karena tak sah salat Jumat kecuali dengan berjamaah. Begitu. Lanjut, kita lanjut saja. Wa fi jum'atin, dan pada salat Jumat fardu ain, itu hukumnya fardu ain. Salat Jumat fardu ain. Fardu ain salat Jumat, alaihim di atas mereka. Apa syaratnya? Baru fardu ain salat Jumat itu idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyah. Kalau sudah ada 40 orang ahli Jumat namanya. Mukallaf, mukallaf ni Islam balik berakal laki-laki dan ahli Jumat di tempat itu. Ini dalam bilangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, mesti baru boleh mendirikan Jumat tu kalau sudah ada 40 orang ahli Jumat. Siapa orang yang 40 daripada ahli Jumat ini? Pertama, orangnya mesti dia laki-laki. Maka perempuan tak, laki-laki. Kemudian yang kedua, dia orang yang merdeka. Merdeka berarti kalau budak, tidak. Mukimin, orang yang tinggal di kampung itu. Berarti kalau orang musafir, tak terhitung. Jadi kalau seandainya orang mukim cuma ada 38 orang, datang musafir 2 orang untuk mencukupkan 40, menurut mazhab Syafi'i, Jumat tak wajib. Kalau juga dilakukan Jumat, maka diulang dengan solat zuhur. Jadi di kampung-kampung kita banyak ini. Cuman kadang orang kampung kita tak begitu memahami kadang. Kalau dalam fikih jelas, si mukim yang 40 tu mesti dia laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya cuma 38, kemudian diambillah yang lain, umpamanya pedusi, berdua orang cukup 40. Sahkah Jumat? Jumat tak sah. Kalaupun Jumat dikerjakan, maka wajib nanti diudang dengan solat zuhur. Merdeka macam itu juga. Mukim, si mukim begitu juga dia. Ala sabili tawatunin balighina ghairal ma'zurin. Tengok, fala jum'ata 'ala imra'atin ijma'an, maka tidak ada Jumat di atas perempuan dalam keadaan ijma'. Jadi menurut kesepakatan ulama, perempuan tak wajib Jumat. Tapi kalau perempuan tu ingin juga solat Jumat bagaimana? Berbeda khilafiyah ulama. Dalam mazhab kita Syafi'i jelas di sini. Maka kalau perempuan juga melaksanakan solat Jumat, menurut mazhab kita dia mesti untuk solat zuhur balik. Ini memang ada khilaf di sini. Ada juga yang mengatakan dia tak mesti solat zuhur balik, karena Jumat tu sudah sama dengan melaksanakan zuhur kalau dia ikut mendengarkan khutbah. Tapi kalau di sini kita tengok, mesti dia untuk solat zuhur balik. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang diwajibkan solat Jumat. Tapi kalau dia solat Jumat boleh? Boleh. Berpahalakah dia? Berpahala. Tapi apakah menggugurkan solat zuhurnya? Kalau ditengok dari sini, tidak menggugurkan solat zuhurnya. Jadi mesti dia ulang salat zuhur balik. Ini dalam dua pendapat. Dalam satu pendapat di sini itu yang dijelaskan. Wala ala abidin mudabbarin mukatab muba'an. Budak mudabbar, budak mukatab mudabbar. Wala ala man lam yastautin bi mahalil jum'at. Atau tidak orang yang menetap dia di tempat itu. Jadi kalau orang yang tak menetap tak boleh. Wala ala sabi, tidak di atas sabi. Maka kalau jumlah bilangan itu
38 orang, kemudian anak-anak penambahnya 2 orang, maka itu tetap Jumaat dianggap tidak sah. Nah, bayangkan. Hitungannya itu dari mana? Dalam mazhab Syafi'i, hitungannya itu sebelum khatib naik mimbar. Makanya kalau orang sudah azan, azan itu 2 kali tujuannya. Azan pertama memanggil, azan kedua itu menyatakan bahwa khatib ini dah naik dia. Kalau azan pertama, ayo segeralah ke masjid. Maka tengok, cukup dah 40, 40 barulah si khatib naik ke mimbar. Tapi kalau belum, jangan khatib naik mimbar dulu. Tunggu dulu sampai cukup 40. 40 orang ni masuk imam dengan si khatibnya. Berat kalau Jumat itu. Maka tak asal-asal saja orang membuat Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i berat, Jumat itu berat. Maka pendapat dari mazhab kita Syafi'i seperti pendapatnya Imam Ghazali dan selain pendapat yang lain, bahawa solat zuhur setelah solat Jumat itu sunnah hukumnya. Karena dikhawatirkan syarat-syarat Jumat banyak yang tak kita lakukan. Ternyata syarat-syarat Jumat tak sempurna kita lakukan, dan kita tidak pula solat zuhur, maka dosa yang dapat. Jumat tak sah, zuhur pun tak kita lakukan. Maka menurut mazhab Syafi'i, sebagian kaul daripada mazhabnya, sebagian kaul dari kalangannya Imam Ghazali, bahawa sesungguhnya itu kalau keluar, keluar sajalah, jangan masuk lagi, terganggu. Masuk keluar, masuk keluar, macam kambing kan beranak. Ayam gadi ke Batalu, jenis itu tu ayam gadi ke Batalu. Tahu ayam gadis? Ayam gadis pertama kali bertelur dia. Masuk gelisah, 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 gelisah. Macam itu tu. Masuk keluar pulau lip, masuk keluar pulau lip. Tak nak usah mengaji. Terganggu orang, konsentrasi orang terganggu. Kemana apa yang tadi kan? Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Mana tadi kaji kita? Salat Jumat, salat zuhur setelah salat Jumat. Ada pendapat dari kalangan mazhab kita Syafi'i, Imam Ghazali menukilkan pendapat bahawa melaksanakan salat zuhur setelah salat Jumat itu hukumnya sunnah. Karena tadi dikhawatirkan tidak sempurna syarat yang kita lakukan ketika kita melaksanakan solat Jumat. Mungkin tidak cukup 40 bilangan Jumat, mungkin khutbahnya tadi tidak memenuhi syarat, atau mungkin yang lain sebagainya. Maka oleh karena itu dianjurkan untuk mengulangi solat zuhur. Ini dalam pendapat sebagian mazhab kita Syafi'i. Jadi Jumat itu hukumnya fardhu ain bagi laki-laki merdeka mukim. Mukim ni orang yang menetap dia di kampung itu. Maka bagi si musafir tidak. Makanya dalam mazhabnya Imam Maliki, haram musafir pada hari Jumat. Tak boleh. Karena kalau ada niatnya untuk nak mengelakkan daripada solat Jumat, maka di sini hukumnya haram. Jadi kita dimakruhkan, kalau dalam mazhab kita Syafi'i, makruh musafir di hari Jumat. Kalaupun ingin musafir dia di hari Jumat, pergilah keluar rumah sebelum solat subuh. Ha, itu dia. Jadi sebelum solat subuh, keluar rumahlah kita. Kalau ingin musafir jauh di hari Jumat. Mungkin kita nak ke Padang, atau mungkin kita nak perjalanan jauh lah kalau begitu. Maka keluar rumahlah kita sebelum solat subuh di hari Jumat, kalau dari Jumat. Tapi kalau setelah solat subuh kita keluar rumah, pendapat mazhab Maliki mengatakan haram kita keluar rumah. Musafir maksudnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, makruh. Tapi pendapat yang paling kuat itu saya tengok memang tak dibolehkan. Ha. Kalaupun ingin kita, kata satu pendapat, kalaupun ingin kita keluar musafir di hari Jumat tu, Jumatlah kita di jalan. Ha, begitu dia. Orang kita biasanya banyak memilih musafir hari Jumat. Karena Sabtu libur, Ahad libur. Ha, Jumat kebanyakan kita musafir keluar daerah. Jadi orang musafir tak diwajibkan dia Jumat. Kemudian yang diwajibkan mukimin. Mukimin ni orang yang menetap dia di
di tempatnya. Fala jum'ata 'ala imra'atin, maka tak Jumat tak wajib di atas perempuan. Kemudian wa ala man nawa iqamatin indahum arba'ata ayyamin sihah, dan bagi orang diwajibkan Jumat tu bagi orang yang berniat dia mukim di tempat itu selama 4 hari. Jadi kita ke Bogor ni ada niat di hati kita di sana tu selama 4 hari, maka kita sudah wajib Jumat di sana. Jadi umpamanya kita sampai di sana Rabu, niat di dalam hati nanti balik lagi ke Pekanbaru nanti di hari Senin. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti kita sudah wajib kita Jumat ini. Karena ada niat kita bahwa kita berlama di kampung orang. Ini kadang alasan kita kadang nak pergi Jumat. Nak Zain, nak pergi Jumat Zain. Kenapa? Saya kan musafir. Kalau dah 4 hari itu, kalau ada niat di kampung orang itu bukan musafir lagi kita. Itu sudah diwajibkan kita untuk Jumat. Wa ala man balaghahun nida, dan wajib Jumat di atas orang yang sampai kepadanya suara azan. Nah, jadi kalau tak sampai suara azan, menurut satu pendapat boleh dia tak Jumat. Tapi kalau sekarang di mana lagi daerah yang tak sampai suara azan? Ya kan, apalagi Pekanbaru. Sampai suara azan. Ini dalil bahwa azan tu mesti memakai suara yang keras. Bukan lambek-lambek, bukan mengemek-ngemek azan tu. Ini ditertibkan pula suara azan. Suara mikrofon masjid tak boleh azan keras-keras. Kena kita di fikih. Maka mengaji fikih. Suruh balik orang yang menyuruh mentertibkan suara azan tu ngaji fikih balik. Ini jelas di fikih. Suara azan tu mesti keras agar terdengar oleh telinga orang yang ingin melaksanakan solat Jumat. Tak boleh pelan-pelan, mesti keras dia. Maka mic tu mesti yang keras pula dicari agar orang tahu, oh Jumat. Agar orang tahu, oh kita melaksanakan solat Jumat. Begitu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keras. Kalau bisa pakai cari mic yang paling keras. Itu dianjurkan dia. Azan dengan suara yang lantang. Tapi kalau di Indonesia itu termasuk azan yang pelan sebenarnya di Indonesia. Maka sebenarnya azan-azan di Indonesia ini tak perlu tertibkan sebenarnya mic-micnya. Saya menengok Indonesia pelan azannya. Apalagi kalau azan subuh tu menina bobok kan itu. Lama lalu orang nanya kalau subuh tu azan. As-salatu khairum minan. Aturan kejago kawan tadi yang lalu-lalu boleh. As-salatu khairum minan naum. Kalau di Arab tengok azan orang, azan ni memang azan. Azan tu kan memanggil. Memanggil tu memang macam orang memanggil ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja dia, santai dia. Apalagi di Hayy Sadis, saya tinggal dulu di Hayy Sadis waktu di Mesir. Di depan apartemen saya tu, tempat tinggal saya tu, ada masjid. Itu kalau azan tu memang macam bantu orang minta tolong apa tu. Kalau azan subuhnya, apa tu dah tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Saya masih ingat itu. Tapi solat subuh ramai, seperti solat Jumat ramainya. Wajar azannya minta tolong. Tolong, ya tolong, tolong, ayo tolong. Ya. Pasti ramai orang ke masjid. Ikut tak salat subuh? Hayya 'alas salam. Siapa sih ikut salat subuh yang azannya tu? Ha? Buat bantu orang minta tolong azan subuh tu. InsyaAllah ramai masjid Baitul Rahman. Tapi tidak je tu. Orangnya itu-itu je ke masjid. Nak bentuk orang minta tolong. Kamu orang nak mati. Tak kena datang. Allahu Akbar. Wa man balagahun nida. Dan orang yang sampai kepadanya nida. Nida, nida, nida suara azan. Saitim min tarfin yalih mimbalad. Walaupun tak di kampung dia. Tapi ternyata suara azan tu di samping kampung dia. Ha, tetap dia wajib Jumat. Jadi tak ada alasan, oh itu kan tak azan di kampung saya, itu azannya di kampung seberang. Tak, tetap dia wajib untuk melaksanakan Jumat. Walaupun itu azan di kampung seberang.
Begitu dia. Ini Jumaat bagi kita laki-laki ni. Mesti di masjid Jumaat. Nah, wala yustaratu iqamatiha, dan tidak disyaratkan mendirikannya Jumaat itu di masjid. Kata Imam Nawawi, bal yajuzu fi fadail ma'dudin. Man boleh pada tanah lapang daripada khatil bilad. Jadi kampung ini sebagian, kampung ini sebagian. Kumpulkanlah kampung ini, dibuatlah salat itu di tanah lapang. Boleh. Tidak mesti harus dilaksanakan di masjid. Tapi seafdal-afdalnya masjid. Karena di zaman Nabi sudah banyak masjid. La Jum'ata laha, tidak didirikan Jumat kecuali cuma masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktunya lagi. Waktu Jumat wa syartuha, dan syaratnya Jumat. Syarat Jumat lagi. Mana syarat Jumat? Pertama, waktu zuhri. Syarat Jumat tu mesti waktunya waktu zuhur. Maka Jumat tak boleh di waktu subuh, tak boleh. Jumat di waktu asar, tak boleh. Maghrib, tak boleh. Mesti di waktu zuhur. Mesti di awal waktu zuhur. Nah, ini ada qaul. Ada mengatakan boleh dia di awal, boleh di akhir, boleh di pertengahan waktu zuhur. Dia salat Jumat. Asal jangan di luar waktu zuhur. Kalau di luar waktu zuhur, tak boleh dia lagi salat Jumat. Maka mesti harus salat zuhur. Wahum fiha fa'atimu zuhra. Bagaimana kalau dia salat Jumat di waktu nak habis lagi? Waktu nak habis zuhur. Ketika dia salat Jumat, Allahu Akbar. Rupanya masuk waktu zuhur. Tahu dia zuhur masuk dengan bunyinya mungkin. Bagaimana caranya? Maka lanjutkanlah menjadi 4 rakaat dengan solat zuhur. Nah, begitu dia. Jadi waktu dia solat Jumat di penghujung waktu. Pas ketika dia solat Jumat masuk waktu zuhur, maka lanjutkan itu dengan menjadi solat zuhur 4 rakaat. Niatnya tadi Ustaz, niatnya tetap niat Jumat, tapi solatnya dengan solat zuhur. Wa khutbatani qablaha, dan mesti ada 2 khutbah sebelum solat Jumat. Jadi waktunya zuhur, kemudian ada 2 khutbah. Nah, inilah perbedaan. Apa perbedaan antara solat hari raya dengan solat Jumat di khutbah? Kalau hari raya solat dulu baru khutbah, sedangkan solat Jumat khutbah dulu baru solat. Khutbatani 2 khutbah. Qablaha, sebelum Jumat. Jadi dia khutbah tu mesti dilakukan sebelum solat. Haka huram li wa isma'u hama al-khutbata arba'un. Dan disyaratkan bahawa sesungguhnya khutbah tadi itu mesti didengar oleh arba'un, 40 orang tadi. Maka beratnya. Maka tak boleh kita tidur orang sedang khutbah, tak boleh. Tak boleh dalam syariat kita lagha khutbah nanti. Maka tak boleh tidur. Kalau ada tidur, bangunkan. Tak boleh berbicara ketika Jumat. Fala tatakallam wa man tatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Tak boleh berbicara ketika khutbah. Tidur tak boleh. Main handphone tak boleh. Abbas tak boleh. Mana Abbas? Mendepuk jari ketika khutbah. Itu tak boleh tu. Nanti bisa tak fokus mendengarkan khutbah. Maka khutbah tu mesti mendengarkan. Maka khutbah tu mesti si khatib suara lantang. Lantang khatib itu. Jangan khatib yang lembek. Lembek tak boleh khatib. Nabi lantang. Nabi lantang, baca dalam kitab-kitab hadis. Dan kata masyaikh, yang mantap itu khatib itu memang khatib orang Mesir. Orang Mesir lantang khatib. Memang macam tu khatib. Bukan lembek. Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang ini sedang ditimpa oleh musibah. Di mana-mana terjadi musibah. Di sana musibah, di sini musibah, di mana-mana ada musibah. Tak boleh khatib macam tu. Khatib tu mesti lantang ni. Hadirin masyarakat kaum muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang tak beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang kufur kepada Allah. Macam tu. Jadi sampai terkejut-kejut orang lainnya. Tu gunanya apa itu tongkat itu kadang. Saya khatib tak pernah, saya lembek tak pernah. Memang macam tu khatib harus lantang. Ikalah khatibnya lembek, tambah pula masjid berasik, anda berkaruh kawan nak ni mah. Sampai keluar libasi tengah.
Tak boleh. Maka khatib mesti lantang. Kapan perlu pengurus jangan sekadar membuat waktu saja di sana, buat tulisan mohon khatib agak lantang. Ha, gitu dia. Ikut tak? Maksimal 20 minit. Itu aja tertulis di mimbar itu. Maksimal 20 minit, maksimal 20 menit. Buat di situ mohon khatib agak lantang. Jadi orang tak tidur orang. Ya kalau khatib lembek ialah tidur orang. Ini ya dari membaca mukadimahnya lah nampak khatib tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Ambo kalau khatib macam tu mungkin ngawi kepala kan. Lantang alhamdulillah. Ya macam tu. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Ha, macam tu khatib. Baru khatib nama. Khatib tu untuk mengangkat suara tinggi, tak boleh pelan-pelan dia. Maka tak boleh tidur. Ni jelaskan ini. Ampas saja tak boleh. Jadi tak sempat orang. Maka salah satu kenapa masjid-masjid di Arab sana tinggi-tinggi mimbarnya? Kenapa? Agar para jemaah pun matanya ke atas memandang macam kau. Ha, tu gunanya mimbar tu tempat yang tinggi. Yang dikatakan mimbar maka nun murtafi', tempat yang tinggi. Biar orang macam ni menengok. Kalau macam kau jarang orang yang nak kena doh tu doh. Jarang. Kalau di Indonesia mimbar di bawah sama tu nya. Ha. Tinggi kan mimbar tu. Buat mimbar yang agak tinggi sikit tu ha. Jadi tengoklah datang ke Arab, datang ke Turki, tengok mimbar-mimbar orang Turki tinggi-tinggi. Tengok mimbarnya orang Mesir. Tinggi. Jadi orang mandang khatib. Jadi payah orang nak tidur tak bisa karena mandang khatib. Ha. Jadi nampak orang yang tidur. Kau di Indonesia tak? Indonesia sama datar aja ni. Ha, tuan sansu kita ni. Bantuk nak ada tampak lelok aja. Orang Jumaat pun tidur dia. Itu memang parah ni. Karena pengaruh AC ni saya tengok ya juga. Pekan baru sekarang masjid sudah ber-AC semua. AC ni enak tidur ni. Maka makan itu, kalau Imam Suyuti dalam kitab beliau dijelaskan sunnahnya makan itu, kita di hari Jumat itu sunnahnya makan itu setelah Jumat. Jangan sebelum Jumat makan. Kalau sebelum Jumat kita makan, itu penyebabnya. Parik konyang. Kalau kata orang kita apa? Parik konyang, urek parik kondu apa? Parik konyang, urek matul lah kondu aja lah cikonya. Ha, maka bagusnya dilaparkan perut ketika Jumat, setelah Jumat baru makan. Begitu. Sunnah makan kita setelah Jumat, jangan sebelum Jumat. Maka kalau ada ibu-ibu suami gitu, kapai Jumatnya makan, tagahan lu. Pulang Jumat makan mereka bilang. Ha, kalau tolok, kalau tidak pula cara kan. Masak saya lah kerja kau, jangan makan yang kau agak andainya. Silakan abang. Pada kena gertak kan. Ha, lepas dia mah agak-agak gini mah kata dia. Silakan abang, biar macam ni. Makan abang, sepui abang makan abang. Kau lelok lah abang lebang. Jangan abang pergi Jumat lagi. Dia kalau mengaji, kalau kita mengaji insyaAllah selamat kita. Dari hukum halal, hukum haram, hukum syubhat. Faham kita. Kena mengaji. Tapi kalau tak mengaji, itulah payah. Maka salah satu keutamaan orang yang mengaji itu diangkat satu derajat dia nanti. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui. Maka luar biasa orang-orang yang mengetahui. Tengok para alim ulama dulu. Orang-orang yang sukses dia. Suksesnya tengok dia ketika dia meninggal. Masih berbekas ajarannya, amalannya. Kita pun macam tu. Kita berharap jangan di kita saja ilmu ni. Sampaikan nanti ke anak-anak kita. Sampaikan nanti ke cucu-cucu kita. Sampaikan nanti ke murid-murid kita. Begitu dia. Macam mana nak punya anak ustaz nikah je. Alun dia dah nyanyi. Payah. Itu payah menjawabnya. Makanya menikah, jangan jomblo terus. Masa 2019 jomblo. Apa kata dunia? Alah ganti tutup awak alun juga ganti status lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan dapat jodoh. Amin. Kuat amin. Wa an tusalli jama'atan bihim, dan bahwa salat berjamaah bersama mereka. Jadi salat Jumaat mesti berjamaah, tak boleh salat Jumaat sendiri-sendiri. Tak sah salat Jumaat sendiri-sendiri, tak boleh, tak sahnya.
wa an la tuqarinaha ukhra bi biladiha, dan bahwa tuqarin, an la tuqarin, bahwa tidak bersamaan memulainya Jumat itu dengan kampung ukhra, kampung yang lain. Jadi kalau kita lebih mulai dulu, kita dulu sana dulu, maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya sama saja azannya, itu tak boleh Jumat itu. Nanti diulang solat zuhur balik, macam tu. Tapi kita sekarang tak kita perhatikan ini. Kalau orang dulu diperhatikan, maka di Sudan, datang ke Sudan, kalau Sudan tu ada 3 kali orang Jumat. Awal waktu, pas pertama kali waktu, itu ada orang Jumat di sana. Terdengar itu bunyi mic di sana, khutbahnya. Orang tu dah pulang, dah selesai, masuk pula lah masjid sebelah sana mulai azan. Itu sama ramainya itu. Sama ramainya. Di sana ramai, di sana ramai juga solat. Nanti ini dah selesai, nanti di sana ada pula orang yang azan. Maka jam 2.30 siang itu masih ada orang yang baru memulai Jumat di Sudan. Jadi enak kita, kalau kita tertidur di waktu yang pertama ni, kita bisa pergi solat Jumat ke masjid yang sana, karena dia baru mulai. Kalau talolok pula awak di situ, bisa awak pergi ke situ cek lain, karena itu waktu yang terakhir. Talolok juga leh, itu kodoh lah waktu zuhur lagi. Itu dia enak di Sudan. Kalau di Indonesia tak, Indonesia serentak aja. Kalau ada pula lah yang buat macam tu di Indonesia, mungkin Jumat kali yang ketiga ni takkan ada orang lagi ni. Takkan ada. Begitu. Ini tak boleh bersamaan. Wa arkanul khutbah, rukun khutbah. Kita baca banyak biar cepat khatam kitab ini. Oh, tebal rupanya lagi. Saya kira sedikit lagi, rupa tebal lagi. Wa arkanul khutbah, rukun khutbah. Jadi khutbah itu ada rukunnya. Mana dia? Pertama, alhamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillah. Ha, itu dia. Alhamdulillah. Boleh. Nahmadullah al-Karim. Tapi bagusnya kalau ketika khutbah memakai lafaz alhamdulillah. Ha, bukan wa syukrulillah wa salat. Nah. Atau nahmaduhu wa nasta'inu. Bagusnya memakai kalimat alhamdulillah kalau khutbah. Wassalatu ala nabi. Yang kedua, selawat kepada nabi. Di anna kulla ibadati iftaqarti ila zikrillah. Bahwa setiap ibadah itu berhajat kepada Allah dan berhajat kepada baginda Nabi SAW, seperti azan dan solat. Dalam azan ada nama nabi, dalam solat ada nama nabi, dalam khutbah ada nama nabi. Maka dalam kitab-kitab fikih kita dijelaskan, iza nasiyal khatib ala salata ala rasulillah batalat khutbataha wajabat i'adata zuhri. Wajibat i'adata zuhri. Siapa yang lupa membaca salawat kepada Rasulullah dalam khutbahnya, maka batal khutbah dan wajib diulang dengan solat zuhur. Jadi kalau ada khatib lupa membaca salawat, khutbah batal, ulanglah dengan solat zuhur. Jadi yang kedua, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu. Wal wasiat, wasiat dengan takwa. Faya ayuhan nas ittaqullah. Ha, tu, tu wasiat namanya. Jadi rukun khutbah, puji, salawat, wasiat dan ayat. Membaca ayat. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ha, itu hukumnya rukun. Itu wajib dia baca. Ihda umat. Empat rukun pertama, khutbah pertama, dan lima khutbah yang kedua. Khutbah kedua setelah duduk, dia mesti membaca lima rukun. Puji, solawat, wasiat, ayat, tambah satu lagi, doa. Jadi doa itu wajib hukumnya, rukunnya. Doa. Wa syurutuhuma, dan syaratnya lagi. Itu rukun khutbah. Rukun khutbah. Syarat khutbah mana? Ah, syarat. Mana syarat khutbah? Pertama, taharatun anil hadasaini. Bahwa si khatib itu dia mesti suci daripada dua hadas. Dua khutbah itu mesti harus suci daripada hadasain. Dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Maka kalau khatib terkentut, khatib keluar. Keluar khatib, khatib turun. Khatib turun kalau dia terkentut. Kemudian khatib naik lagi ke mimbar. Tidak, khatib menjadi jamaah lagi. Khatib digantikan oleh orang yang di depan mimbar.
Maka yang di depan mimbar ni, duduk depan mimbar ni harus orang yang pandai khutib pula, orang yang pandai khutbah. Maka jangan si Bahlul pula duduk ikut di bawah kau. Tak boleh, Bahlul tak pandai ni ya. Bahlul tak pandai dia khutbah. Maka nanti kalau si Bahlul, tak boleh dia si Bahlul itu. Apalagi sama dengan orang yang Umar dan Hamdan namanya itu. Ada orang preman, mantan preman baru bertobat dia. Hamdan namanya satu, Amar namanya satu. Jadi si Hamdan, si Amar. Ini preman, si Hamdan umur 40 tahun, si Amar umurnya 40 tahun. Bertobat. Orang ini preman, tak pernah solat dia, tak pernah ke masjid. Jadi bertobat orang ini berjanji dia, "Encun, dah lama kita tak ke masjid, Encun. Ayo kita cuba pula ke masjid, dah puluhan tahun tak ke masjid." Dia kata dia, "Ayolah. Ha, pas Jumat besok aja kita ke masjid." Okey, pas Jumat datang ke masjid. Datang ke masjid sama-sama duduk berdua di depan mimbar. Ini si Hamdan, ini si Amar. Duduk berdua ni. Si Hamdan dengan si Amar duduk berdua. Khatib belum naik mimbar karena waktu belum masuk. Dan setelah tu khatib naik mimbar. Pas ketika khatib naik mimbar, si Amar sakit perut. Kata Amar kepada Hamdan, "Dan, sakit perut saya ni." Kata si Amar, kata si Hamdan, "Pergilah keluar. Pergilah ke WC." Keluarlah si Amar tadi. Tinggal si Hamdan. Si Hamdan yang tinggal. Khatib mulai membaca mukaddimah khutbah. Kata khatib, "Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan kama amar." Hamdan hadir katanya. Amar sakit paru ya katanya. Nyamunya kan Hamdan je, Amar je. Jadi kata si Hamdan, disangkut dek Hamdan ku ambil absen khatib tadi. "Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan kama amar." Hamdan hadir tip katanya. Si Amar sikit pawik ke belakang katanya. Itu si Bahlul. Kalau ada je orang macam kau lah ikut dia memang kiamat. Misalnya dia ni cebong-cebong. Dan tak pernah sampai Jumat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada je nama dia itu tu parah. Jadi mesti dia suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Maka kalau kentut dia keluar, keluar dia, jangan dia masuk dia tapi jadi jamaah. Hadas besar macam itu juga. Jadi hadas besar, apa contoh hadas besar? Si khatib ketika berkhutbah bisa kena hadas besar. Apa? Pak Adam ni kantuk kali nampak ni. Apa hadas besar? Hadas besar. Si khatib kena hadas besar. Hadas kecil. Hadis kena hadas besar, si khatib kena hadas besar. Kalau perempuan mungkin bisa ketika berkhutbah datang haidnya, berarti hadas besar dia. Kalau khatib, khatib berhadas besar. Mungkin tak khatib ni sedang enak-enak berceramah, keluar mani mungkin. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Jadi apa contohnya hadas besar di sini? Nah, itu tidak hadas besar. Itu hadas kecil itu. Hadas kecil. Hadas besar ini yang mewajibkan mandi seperti junub. Ini maksudnya ini. Jadi suci si khatib daripada dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Maksudnya sebelum khutbah atau ketika khutbah. Maka sebelum khutbah dia mesti berwudu dia. Atau kalau dia junub dia mesti mandi dulu, baru dia khutbah, baru dia jadi khatib. Begitu dia. Jadi ini sebelum khutbah, tak boleh dia junub. Jadi kalau dia hubungan suami isteri dulu mesti dia mandi, tak boleh dia langsung untuk naik ke atas mimbar. Kemudian suci daripada najis badannya. Kemudian tempat, tempat mimbar, tengok mimbar jangan sampai ada tai, jangan sampai ada di sana kotoran. Ini mimbar-mimbar saya banyak perhatikan di Pekanbaru, terus jarang diperhatikan mimbar-mimbar. Mimbar tu kadang banyak tai cicak di bawah. Khatib kalau tak terperhatikan, khatib langsung berdiri di atas tai cicak tadi. Buat najis dia berarti khutbah tak sah, Jumat tak sah. Maka saya kalau khatib terus saya perhatikan.
Kebanyakan mimbar-mimbar seperti ini banyak tek di bawahnya ni. Tak tahu kita mimbar yang ini. Ada dibersihkan? Fik. Nah, itu dosa nanti lah. Antum yang kena nanti. Maka sebelum Jumat tu periksa dia mimbar ni. Periksa. Kalau ada tai burung tai apa, mesti untuk dibersihkan. Sering, saya sering nampak mimbar-mimbar yang ada di Pekanbaru ni ada taiknya. Jadi agak ke belakang saya berdiri untuk mengelakkan daripada taik tadi. Sedikit lagi Pak Adam. Tahan sebentar. Tempat wal mahmul. Jadi kemudian sesuatu yang yang menanggung dia. Ya seperti pakaiannya atau tempatnya atau tempat berdirinya. Wasatratil aurat, dan si khatib ini mesti untuk menutup aurat, menutup aurat. Mesti khatib harus menutup aurat. Maka khatib tak boleh terbuka auratnya. Maka kalau terbuka aurat, tutup dia balik. Wal qiyam, khatib mesti berdiri. Ha, khatib tak boleh duduk dia. Kalau duduk berarti bukan khatib dia. Cari orang yang bisa berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Jadi duduk di antara dua khutbah. Jadi tak boleh berdiri. Maka fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Maka tu dia mesti untuk duduk. Duduk dalam mazhab kita, duduknya itu mesti membelakangi kiblat. Tak boleh duduk dia menghadap ke kiblat. Ha, tak boleh. Sehingga ada yang mengatakan duduk miring pun ada pendapat mengatakan tak boleh. Ini ada beberapa masjid Pekanbaru yang mimbarnya itu mengusahakan khatib tadi terpaksa menyampingi kiblat. Nah, khatib tu posisinya terus membelakangi kiblat. Baik dalam duduk macam itu juga. Ada mengatakan duduk tawaruk, ada mengatakan duduk di atas kursi, itu yang dibolehkan. Duduk tawaruk tidak. Ha, begitu dia. Khilaf ulama. Yang jelas mesti harus ada duduk. Wal wila'u bainahuma wal wala'u bainahuma. Wila'u bainahuma. Kemudian turut rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga. Tak boleh diselangi oleh bahasa ajam. Tak boleh. Mesti harus turut. Wa bainahuma wa bainas salah, dan di antaranya di antara salat. Jadi setelah khutbah tak boleh lagi bercakap. Jadi setelah khutbah tu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqimus salah. Allahu akbar Allahu akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai qamat itu sebenarnya tak boleh lagi bercakap banyak itu. Ini orang kita saya perhatikan imam banyak pula ni. Saf lurus dan rapat. Tolong handphone dimatikan. Anak-anak mohon untuk menjaga ketertibannya. Di samping sana, samping kanan, samping kiri isi oleh anak-anak. Dan tukang parkir hati-hati tengok Hondanya, apa kunci tengok kalau ada. Itu tak sah lagi itu. Dah diselangi oleh bahasa yang banyak. Maka sebenarnya pas selesai qomat, imam cukup mengatakan istawu tarasu wa'tadilu. Saf lurus dan rapat. Dah itu saja. Baru takbir Allahu Akbar. Maka tak boleh banyak-banyak pengumuman, tak boleh lagi. Ini dia. Wa baina salah, di antara khutbah, di antara salat tu langsung saja. Ini banyak pula pengumuman. Setelah qamat, pengumuman pula dulu dari imam. InsyaAllah nanti kita akan melaksanakan salat jenazah. Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ini jam sekian. Dan jenazahnya sekarang ada di belakang kita. Nanti setelah selesai salat, mohon untuk membawa jenazahnya ke depan. Dan diminta untuk anak siap-siap untuk menjadi imam. Dan kepada ibu-ibu yang ingin solat, untuk bisa mengambil wudhu terlebih dahulu, agar nanti setelah kami selesai solat, ibu-ibu bisa masuk ke dalam masjid. Dan mohon nanti safnya diperbanyak. Itu imam kepuyuk namanya. Tak boleh. Maka mesti mengaji. Saya pernah menjumpakan itu di Indonesia. Mengaji tak boleh dia. Dengan bahasa yang banyak itu tak boleh. Antara khutbah dengan salat dengan bahasa yang sedikit. Kalau di sini kita tengok tak boleh diselangi oleh bahasa yang ajam. Tak boleh. Cukup pakai bahasa Arab. Istawu tarasu wa'tadilu. Dah takbir. Allahu Akbar. Gitu dia. Wa ayyakuna bil arabiyah. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i. Dan bahwa adalah khutbah itu mesti dengan bahasa Arab. Ini. Jadi kalau tak bahasa Arab, berarti tidak memenuhi syarat khutbah. Maka pasti khutbah itu dengan bahasa Arab. Maka kalau ada orang bertanya, khutbah itu sebenarnya dengan apa? Sebenarnya dengan bahasa Arab. Bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa lain. Bukan dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Arab.
cuman kita karena kita orang Indonesia, kita memakai bahasa Indonesia pas ceramahnya. Di rukunnya kita tetap memakai bahasa Arab. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas, ittaqullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu empat rukun khutbah. Puji, salawat, wasiat, ayat. Tak ada bahasa Indonesia di dalamnya. Tapi ada sebagian khatib dalam kajian kita mazhab Syafi'i itu tak sah khutbahnya itu karena tidak memenuhi syarat khutbah. Ada sebagian khatib yang khutbah keduanya diselangi dengan bahasa Indonesia. Itu tak sah khutbahnya itu kalau dalam mazhab kita Syafi'i. Pernah kan tengok khutbah khatib-khatib yang menyelangi bahasa Indonesia di antara khutbah yang keduanya. Antara khutbah setelah duduk dia khutbah balik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hasil kesimpulan dari khutbah kita yang pertama ini, kedua ini, maka oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau macam tu khatib, menurut kajian kita dalam mazhab Syafi'i, khutbah tidak sah. Saya lantang mengatakan ini kepada, pernah ada beberapa ustaz saya sampaikan, dalam mazhab kita Syafi'i tak sah. Karena mesti di antara rukun dan rukun khutbah itu mesti bahasa Arab. Tak boleh diselangi oleh bahasa ajam, bahasa selain daripada bahasa Arab. Nah, tengok khatib-khatib sekarang. Maka bagusnya khatib itu ikut mengaji di Baitur Rahman hendaknya. Bukan berarti kita mengatakan kita lebih pandai, tidak. Kita ingin mengaji. Kita ingin mengaji dan ingin terus berusaha bagaimana ibadah kita sah. Bagaimana ibadah kita ini puas kita melaksanakan ibadah itu dia. Tengok khatib-khatib. Di Baitur Rahman pernah khatibnya saya tandai seperti itu. Di antara suara bahasa ajam dengan itu tuh pernah diselangi. Di antara rukun khutbah, khutbah yang kedua tuh berceramah pula dia. Ceramah tuh cukup di khutbah yang pertama setelah membaca rukun khutbah, di sanalah kita berceramah. Sampaikanlah sepanjang-panjangmu, sepanjang tali boru, sampaikan di situ. Tapi pas masuk rukun yang kedua, khutbah yang kedua jangan diselangi lagi. Bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Maka perlu untuk training khatib itu perlu itu. Perlu dibahaslah beberapa kitab, karena di Indonesia mazhab Syafi'i cocoknya kita memakai fikih dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah. Baik.